Aku bingung sih. Sebelumnya untuk peserta dan pembimbing diharapkan untuk on camera dulu ya. Sekali lagi untuk teman-teman peserta dan pembimbing, diharapkan untuk on kamera terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada peserta dan pembimbing yang telah hadir di acara Technical Meeting Online pada hari ini, Senin tanggal 25 Oktober 2021. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat berkumpul hari ini walaupun Technical Meeting diadakan secara online. Perkenalkan, saya Noval selaku moderator dan rekan saya Rizal yang akan menjadi notulen pada hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, sambutan. Yang kedua, pembacaan dan penjelasan petunjuk teknis. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Beranjak pada kegiatan yang pertama yaitu opening speech dari Koordinator Essay Presentation 2021 yaitu Kapadia. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para peserta Lomba Essay Presentation English Entertainment Competition 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun berkumpul dalam break room ini ya secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang tetap tercurah limpah kepada Nabi sahabatnya, keluarganya, dan juga kita sekumpulan. Saya presentasi selanjutnya. Semoga perlombaan ini menjadi ajang upgrade diri dan bertambahnya positive vibes dari teman-teman semua. Tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Selamat datang.
Terima kasih kepada Kak Padia selaku koordinator ISAI Presentation 2021 yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang terakhir yaitu dari salah satu juri ISAI Presentation 2021 yaitu Ibu Bina. Kepadanya saya persilahkan. Dada suaranya belum ada. Gimana Kak Novel, kedengar suaranya? Sudah terdengar Ibu. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Novel yang udah memandu acara ini dan juga sama Kak Fadia yang tadi telah menjelaskan tentang rubrik yang akan kita pakai dalam baik babak penyisian maupun babak final di ESAI presentation ini. Dan perkenalkan, nama saya Miss Pina Gustiana, saya adalah salah satu juri dalam rubrik yaitu Bisa. Ada suatu yang sebelum saya lanjut, kira-kira untuk rubriknya udah dapat dipahami belum ya oleh masing-masing peserta? Tadi nggak ada pertanyaan ya, berarti ya Kak ya. Ya, kaitannya rubrik penilaian. Dan di sini saya selaku juri ingin memastikan bahwasanya setiap peserta dapat memenuhi semua aspek yang ada dalam rubrik penilaian agar nanti hasilnya juga dapat memuaskan. Dan silakan agar masing-masing peserta dapat mempersiapkan diri dan juga tim ya. Dan mudah-mudahan apa yang ditampilkan nanti merupakan penampilan yang terbaik. Sehingga benar. Sehingga apa ya, semua peserta mendapatkan hasil yang paling baik dalam mobile ISAI presentation ini. Kanoval. Iya, Bu. Kenapa? Oh iya. Enggak, takutnya suaranya enggak kedengar ya. Oke, okay. Nah walaupun lomba ISAI presentation ini nanti ketika babak penyisian akan dilaksanakan secara virtual ya, yaitu menggunakan video, namun mudah-mudahan tidak mengurangi animo dari para peserta untuk menyajikan yang terbaik. Dan saya di sini beserta juri yang lain menunggu karya-karya dari para peserta yang tentunya di setiap tahunnya itu selalu bukan pertama ya menjadi juri ISAI presentation paparunya yang membuat kita wow gitu ya, ini kreasi anak SMA itu sangat luar biasa, sangat kreatif. Dan nanti saya tunggu ya beserta juri yang lain, karya-karya kalian tetap semangat dan tetap jaga kondisi agar nanti ketika salah lima di antara kalian itu bisa ketemu secara live dengan kami di sini dalam babak final nanti. Oke, mungkin sekian saja sambutan dari saya ya. Terima kasih banyak Kak Nova dan Kak Fadia. Salam kenal buat semua partisipan peserta lomba ISAI presentation ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Bina yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua, yaitu penjelasan dan pembacaan petunjuk teknis yang akan dijelaskan oleh koordinator ISAI presentation, yaitu Kak Padia. Kepadanya saya persilahkan. Mana sih ini aku lihatnya kamera.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya selaku koordinator dari essay presentation akan menjelaskan ya mengenai petunjuk teknis dan juga peraturan-peraturan yang harus teman-teman penuhi gitu ya selama melaksanakan atau selama mengikuti lomba di essay presentation in English Entertainment Competition 2021 ini. Oke, yang pertama ya, ini adalah panitia dari essay presentation itu sendiri, ada Kak Noval, ada saya sendiri, Kak Fadia, dan juga ada Kak Rijal. Jadi buat teman-teman semua nanti yang mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan perlombaan essay presentation ini, jangan ragu untuk mengontak kami ya, bisa lewat grup ataupun mau personal boleh, seperti itu. Oke, next. Nah, oke. Ini ada juri Bu Vina yang tadi sudah memberikan sambutan ya teman-teman ya. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 8 Agustus 1990 yang saat ini berkediaman di Perumahan Graha Mutiara Sidaraja Kabupaten Kuningan gitu. Nah, beliau ini lulus dari S1-nya dari Universitas Kuningan dari 2007 sampai 2011 yang sama di Universitas Pendidikan Indonesia dari saat ini yaitu dosen tetap Uniku dan beliau next ini ada juri kedua Zaman Fadli ya beliau lahir di Pamekasan tanggal 14 Oktober 1974 yang saat ini berkediaman di Perumahan Alam Asri Jalan Cemara nomor 27 Blok D dari Kamar Mulia Kabupaten Kuningan itu. Nah, untuk educational background-nya sendiri beliau mengambil S1 dan S2-nya di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Indonesia dan S3-nya kemarin beliau mengambil di Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta. Saat ini pekerjaannya yaitu sebagai dosen tetap Uniku dan ini juga ada beberapa achievement dari beliau ya dan beliau pun tertarik dengan jogging dan traveling seperti itu. Next, ini adalah juri terakhir kita ya. Ada Ibu Wulan Rahmatunis tanggal 11 Agustus 1989 ya saat ini berkediaman di Kasturi Kuningan. Ini ada educational background-nya S1 beliau pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kuningan dan S2-nya pendidikan bahasa Inggris juga di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2012 seperti itu. Untuk pekerjaannya saat ini beliau adalah sebagai dosen tetap di Universitas Kuningan. Di sini juga ada achievement yang sudah beliau raih dan juga ketertarikan beliau di dalam bidang debate, linguistik dan juga discourse analysis seperti itu. Nah, ini kan untuk juri pelaksanaannya ya. Nah, ada ya Oktober 2021 yang kemarin terhitung mulai dari tanggal 20/2021 ya dengan harga pendaftaran tentunya itu. Nah, untuk hari ini melaksanakan technical meeting waktu Indonesia bagian barat. Ya, lalu selanjutnya ini nanti ada skema untuk babak penyisihan tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 8 dan tanggal 9 yaitu adalah waktu untuk penilaian video yang sudah teman-teman unggah ke dalam Instagram nantinya ya akan dijelaskan nanti. Nah, untuk tanggal 10-nya itu ada pengumuman top 5 atau 5 besar gitu ya. Jadi nanti dari babak penyisihan ini akan top 6 ya. Dan ini kita akan sisakan 6 itu akan seperti itu. Next. Oke. Nah, selanjutnya ini ada persyaratan umum ya, teman-teman. Persyaratan umum peserta yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama itu peserta merupakan siswa dan siswi tingkat SMA, SMK maupun MA sewilayah Ciayu Majakuning. Ya, yang kedua peserta menyerahkan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan atau dari sekolahnya masing-masing ya teman-teman. Lalu tiap sekolah hanya berhak mengirimkan peserta maksimal 3 tim yang terdiri dari 2 orang biaya pendaftaran sesuai yang telah ditentukan. Jadi kalau misalkan teman-teman daftarnya hari ini masih bisa nih, tapi dengan ketentuan harga yang ditetapkan pada tanggal 25 yaitu sebesar 135. Kalau di bawah itu berarti sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kayak kemarin di bawah tanggal 25 itu harganya 100.000, berarti seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya peserta memakai pakaian bebas, sopan dan rapi ya. Nah, setiap tim peserta memilih satu topik yang telah disediakan oleh panitia untuk dikembangkan menjadi essay writing dan ya, topiknya dipilih, temanya dipilih yang sudah tersedia yaitu akan ada 3 ya. Silakan dikembangkan menjadi essay writing dan juga presentation seperti itu. Nah, untuk essay writing-nya sendiri nanti akan dikirimkan melalui Google Form. Nanti link untuk pengumpulannya, link dari Google Form untuk pengumpulannya itu nanti akan di-share di grup WhatsApp. Seperti itu. Jadi teman-teman pastikan selama perlombaan ini berlangsung seperti itu sampai tuntas dan juga sampai selesai seperti itu.
Oke, selanjutnya yaitu ada ketentuan dan syarat umum video essay presentation. Yang pertama ini, setiap tim beranggotakan 2 orang ya teman-teman, mempresentasikan atas hasilitasi, seperti itu. Kualitas videonya di sini adalah minimal 480 ya, dengan durasi 5 menit dan maksimalnya 7 menit. Silahkan untuk 5 menit minimalnya sampai maksimalnya 7 menit ya teman-teman, tidak lebih dari 7 menit, seperti itu. Lalu selanjutnya, video merupakan video asli ya, tanpa proses NG cutting atau pemotongan scenes yang tidak bagus, seperti itu. Bahasa Inggris full in English, seperti itu teman-teman. Rekaman video boleh diambil seluruh badan atau teman untuk video. Oke, lanjut. Ini adalah ketentuan penulisan essay. Writing ya, penulisan esai bersifat argumental itu. Yang kedua, ini penulisan esai menggunakan fontnya kapasitasnya 1,5, ukuran kertasnya A4 dan marginnya itu normal ya teman-teman. Lalu yang ketiga, itu penulisan esai ditulis minimal 300 kata dan tidak lebih dari 500 kata, seperti itu. Untuk format penulisannya, silakan nanti introduction, content dan juga conclusion. Nanti juga kami akan tampilkan ya bagaimana untuk format penulisannya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah format contoh format penulisannya. Nanti jangan lupa dikasih nama di tengah, lalu ada introduction, conclusion-nya di situ ya, teman-teman. Adalah untuk pelaksanaan. Pertama itu ada babak penyisihan. Babak diri ini akan dilakukan secara online, akan dilaksanakan tepat di juaraannya pun akan dilaksanakan secara offline gitu. Oke, next ya. Setelah ini kita akan menuju ke babak penyisihan ya, nanti online dari tanggal 1 sampai tanggal 5 November 2021. Oke, yang pertama, lomba diikuti oleh semua tim yang mewakili sekolahnya ya. Satu tim terdiri dari orang data dari 2 orang peserta. Video presentasi esai diupload ke akun Instagram masing-masing sekolah ya. Jadi mungkin teman-teman nanti sekolahnya, dan jangan lupa di add HIMAP. Teman-teman semua di sini udah follow akun dari HIMAP PBI-nya itu sendiri ya, dengan format, nama peserta, asal sekolah, lomba yang diikuti, juga menyertakan hashtag IIC Uniku 2021 dan quiz. Hashtag nanti yang akan teman-teman sertakan di situ, IIC Uniku 2021 dan critical essay writing, seperti itu. Poin ketiga, video merupakan video asli ya, video asli tanpa proses NG cutting atau pemotongan scenes yang tidak bagus, seperti itu. Peserta mengirimkan link video yang sudah diupload ke grup WhatsApp ya, dengan deskripsi sekolah masing-masing. Jadi nanti ketika teman-teman semuanya udah upload ke Instagram, silakan untuk konfirmasi di grup WhatsApp yang sudah ada ya, yang teman-teman sudah masuk di situ. Itu penilaian juri sekaligus pengumuman top 6 akan dilakukan dalam kurun waktu 1 hari, yaitu di tanggal 10 November 2021. Gitu ya. Selanjutnya, video peserta yang masuk babak penyisihan baru akan diupload oleh pihak HIMA PBI ya, HIMA Pendidikan Bahasa Inggris, melalui akun Instagram @HIMAPBI_Uniku. Jadi sekali lagi, make sure bahwa teman-teman sudah follow akun HIMA PBI ya. Jadi nanti segala informasi ya, segala update akan diupdate di Instagramnya HIMAPBI_Uniku. Nah, poin ini. Yang ketujuh, yaitu selanjutnya, setiap tim wajib mengumpulkan video pada tanggal 1 sampai 5 November pukul 12 siang. Ya, jadi jika terlambat maka teman-teman mohon maaf dianggap gugur ya. Sekali lagi, deadline-nya itu sampai 5 November pukul 12 siang, teman-teman. Di luar atau di atas jam 12 siang, teman-teman mohon maaf sekali. Selanjutnya, oke, okay. Kecepatan ya ngomongnya. Oke, okay. Selanjutnya yaitu babak final ya, atau offline nih. Oke, okay. Babak final ini akan kami laksanakan insya Allah di tanggal 15 November 2021. Yang pertama itu, semua peserta wajib hadir 15 menit sebelum Student Center Imam Hidayat Universitas Kuningan. Jadi buat teman-teman semua yang kira-kira sekolahnya jauh ya dari Universitas Kuningan, make sure bahwa teman-teman bisa berangkat jauh lebih awal gitu ya, atau kalau bisa 15 menit ya, sudah ada di tempat yang mana acara akan dimulai. Yang kedua nih, peserta menggunakan pakaian batik sekolah asal masing-masing ya. Gimana kak kalau misalkan sekolahnya nggak pakai batik atau adanya kotak-kotak, boleh. Yang penting menandakan ciri khas dari sekolah teman-teman masing-masing gitu ya.
Seperti itu. Selanjutnya yaitu peserta dilarang mengaktifkan dan dering handphone. Teman-teman semua make sure di sini handphonenya sudah mengganggu aktivitas yang sedang berjalan. Nah, ada peserta tidak dikecuali ada keperluan yang mendesak. Kecuali ada kebun harus atas sepengetahuan panitia. Nanti ada jam sekali dan tidak bisa diwakilkan, silahkan untuk mengkonfirmasi panitia ya, atas sepengetahuan panitia, seperti itu. Selanjutnya, tata urutan tampil akan ditentukan saat babak final nanti ya. Jadi nanti akan di babak offline ini akan urutan tampilnya akan diundi secara dadakan gitu ya teman-teman ya, pada saat teman-teman semua sudah di tempat, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu peserta yang menulis esai adalah peserta yang akan mempresentasi dua orang. Seperti itu tidak boleh ya. Tidak boleh diganti dari awal poin atau slide presentasi itu, seperti itu. Jadi nanti di babak final juga ada sesi tanya jawabnya ya, dan itu pun akan berlangsung menggunakan bahasa Inggris, seperti itu ya teman-teman. Dan poin ke-10 ini peserta memilih satu topik yang telah disediakan oleh panitia untuk dikembangkan menjadi essay writing dan juga presentasi. Nah, akan baru lagi seperti itu. Jadi nanti dari pihak panitia kami ya akan menyediakan topik baru yang mana nanti teman-teman mengambil topik tersebut secara dadakan nanti ya di tempat sebelum tampil gitu, untuk menentukan bahwa apa nih gitu ya yang akan teman-teman presentasi, seperti itu. Lanjut ya, ini poin ke-11, dalam membuat esai peserta didampingi bimbing saja atau mendampingi saja di situ ya, bukan membuatkan esai. Jadi yang membuat esainya tetap teman-teman sendiri, seperti itu ya. Esai terdiri dari kurang lebih minimal ya 300 sampai 500 kata. Jadi esainya ini sama ya ketentuannya dengan babak penyisihan, 300 sampai 500 kata, seperti itu ya teman-teman. Dan ini hanya introduction, konten, dan juga conclusion. Jadi untuk referensi dan segala macamnya itu tidak include ya, introduction, konten, dan juga conclusion. Jadi kalau misalkan apa ya, sekolah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk PowerPoint atau slides PPT ya di depan dewan juri. Jadi nanti teman-teman membuat dua essay writing dan juga, jadi nanti essay writing-nya akan kami cetak ya, akan kami print. Nah, itu untuk dewan juri, dan untuk teman-teman presentasinya itu menggunakan PowerPoint, seperti itu. Poin 14, presentasi. Jadi nanti teman-teman presentasinya itu diberikan waktu terpampang nanti di sana ya, biar enggak over, biar enggak bablas, seperti itu ya. Nah, diberi waktu 7 menit untuk menyampaikan materi dan 3 menit untuk sesi tanya jawab. 15, poin 15, essay dan PPT ya, atau slide presentation. Benar argumen dari teman-teman semuanya. Ya, tidak boleh plagiat dari yang teman-teman benar-benar teman-teman tuangkan real asli dari teman-teman sendiri, seperti itu. Yang poin 16 selanjutnya nih, peserta yang tidak mematuhi salah satu poin di atas akan melanggar peraturan ya, yang tidak sesuai gitu ya. Lalu yang terakhir ini ya, word kepada panitia ya, pada saat dan juga babak final ya, umumnya bukan PDF tapi word ya, seperti itu. Nah, ini lanjut. Nah, ini adalah dari essay presentation ini sendiri. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh dewan juri kita, yaitu Ibu Vina ya. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan ya. Yang pertama ini ada originality of idea, ada organization of idea, dan juga ada presentation-nya itu sendiri. Nah, untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Vina. Oke, kita next dulu ya, presentation untuk babak penyisihan ya. Ma, e-learning ya. Of education as development. Maaf, poverty. Gimana? Iya Bu. Putus Kak. Kenapa? Putus. Oke, yang terakhir ini ada PPKM, Extreme Poverty and Unemployment gitu ya. Terima kasih. Saya nanti akan bakal dari Miss Vina atau dari Bu Vina akan jelaskan terlebih dahulu mengenai detail penilaian ya. Detail penilaiannya. Oke. Ibu sendiri. Nanti akan share screen ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kelihatan?
Oke, terima kasih kepada Kak Padia yang telah menyampaikan penilaian essay presentation 2021. Mungkin akan dijelaskan secara rinci dan detailnya oleh Ibu Bina. Kepadanya kami persilahkan. Iya Kak, bentar Kak, tadi sinyal di ruangannya kurang bagus ya. Tadi saya kurang, oke berarti sekarang bagian ini ya, bagian apa, pembahasan rubrik ya Kak ya? Iya, sekarang pembahasan rubrik. Itu perlu ditampilkan nggak Kak? Atau hanya dari pembahasan kita secara screen oral aja? Oke, silakan. Mau coba yang ini Bu di konferensi. Oke, jadi ini ya untuk rubrik essay presentation ya. Ya mungkin sedikit ya kalau ada perbedaan antara rubrik yang kita pakai pada saat babak penyisihan dan babak final. Jadi ada satu poin yang berbeda, yaitu dalam penilaian video ya. Jadi kriteria penilaian khusus ya. Sementara nanti ketika babak final untuk penilaian videonya kita live performance-nya. Oke, itu ini mengenai apa ya? Nah, ini untuk kriteria yang pertama, dengan bobot nilai 10%, di mana kaitannya dengan jenis presentasi ya yang dipakai itu tentunya harus sesuai dengan topik dan juga target audience, di mana itu harus sesuai dengan, jadi yang namanya presentasi otomatis kan kita juga harus fokus kepada audience, apakah apa yang kita sampaikan itu sesuai atau tidak dengan target audience-nya. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan koherensi dan juga kohesif ya, di mana you have to present information in a logical sequence. Dan ini bobotnya 5%. Terus kemudian karena ini mengharuskan setiap peserta untuk mengutip, maka setiap kutipan itu juga harus dijelaskan ya referensinya dari mana gitu. Dan tentunya terlalu sedikit ataupun terlalu banyak referensi juga mungkin kurang adanya elaborasi ataupun terlalu banyak maka nantinya terkesan plagiarisme. Jadi nanti silakan untuk referensinya bisa disesuaikan sesuai dengan bahasan yang ada dalam esai masing-masing. Terus kemudian ini kaitannya dengan introduction, di mana introduction-nya itu harus menjelaskan scope dari bahasanya itu sendiri apa ya, karena yang namanya introduction itu kan istilahnya begini ya, first attention-nya itu ada di introduction, jadi ya harus dipersiapkan dengan baik. Oke Kak, selanjutnya bisa. Oke, presentation contains accurate information. Nah jadi yang namanya essay yang kalian buat itu tapi sesuai dengan fakta yang akurat. Dan selanjutnya itu ada technical terms. Ini kaitannya dengan technical terms. Nah, agar tidak ya mendefinisikan istilah-istilah yang dipakai dalam esainya gitu. Jadi asumsinya gini, nggak semua reader. Jadi tugas dari para peserta ya harus mampu memaparkan istilah-istilah yang ada dalam esainya. Kemudian material included is relevant to the overall purpose. Nah, maksudnya ya ketika kita mengelaborasi si main idea ya atau topiknya, maka ya itu harus sesuai gitu, harus relevan gitu dengan tujuan dari essay yang kalian buat. Terus kemudian there is an obvious conclusion summarizing the presentation. Ya di sini tentunya essay itu ditutup dengan summarize dan juga ada conclusion ya. Ke presenter's point of view towards essay. Ya, simpulannya ada di sini. Terus kemudian speaker maintains good. Nah, karena kita kan essay ya secara live apa harus ada good eye contact itu
kan kita para detection itu audit kan ya, kemudian jadi kecepatannya juga harus diatur di sini ya. Kemudian delivery is poised, controlled and smooth ya. Kaitannya dengan performance, jadi intinya mah jangan terlalu cepat, jangan terlalu language skills and pronunciation are used. Nah ini sebenarnya tiga hal ini berarti, kemudian cara kalian dalam mengucapkan kosakata dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya, visual aids are well prepared. Essay presentation yang akan kalian paparkan itu bisa menggunakan bantuan visual aids, maka visual aids yang dipakainya ya harus efektif ya, dan jangan malah mengganggu. Jadi intinya jangan sampai dalam satu slide itu terdiri dari satu paragraf gitu. Jadi cukup keywordnya saja. Terus kalau misalnya mau ada gambar, ya emang enggak. Gambarnya juga harus yang mendukung. Berikutnya information is supaya kalian membaca di sini, ya. Tapi kalian menyajikan, karena akan beda ya ketika kalian menyajikannya sesuai dengan teks. Itu pasti bahasa yang dipakainya itu ialah bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Selanjutnya, length of presentation is within the assigned time limits. Nah, presentasinya harus sesuai dengan yang diatur oleh panitia. Tadi berapa menit ya, Kanoval, Papa Dia, untuk presentasinya? Untuk yang final itu 10 menit, dan yang untuk babak penyisian ya itu 7 menit. Oke, jadi kita sekarang fokus ke yang 7 menit dulu ya untuk babak penyisian. Jadi jangan sampai kurangnya atau lebihnya itu terlalu banyak gitu. Jadi bisa sekitar 6, 7 sampai 8 menit itu masih oke. Nah, di luar sana berarti nanti nilainya tidak akan maksimal 5 gitu. Kemudian limited uses of filler words such as er and so on and so far. Nah, ini maksudnya yang namanya spoken atau speaking performance itu ya pasti nggak jauh dengan yang namanya gitu ya. Nah, sebisa mungkin dikurangi gitu, untuk kemunculan dari dan nya gitu ya. Karena apa? Dan menggunakan itu tandanya kalian tuh is not well prepared gitu presenting your presentation. Next, speaker is dressed appropriately. Nah, ini kaitannya sama pakaian. Artinya itu pakaian seragam sekolah kalian lah, itu aja ya, itu standarnya. Kalau misalnya kalian mau memakai pakaian di luar seragam, ya pakailah pakaian yang sopan dan formal. Nah, ini berarti ini untuk babak penyisian ya, di mana ada penilaian dari the originality of video, karena apa? Sesuai dengan ketentuan bahwa videonya itu tidak boleh hasil editan, tapi benar-benar video yang live satu kali take. Dan ini bobotnya juga lumayan besar, 10. Karena pengalaman kami di tahun lalu itu, ternyata ada yang video itu hasil editan gitu. Jadi kan tidak adil ya, ketika videonya hanya yang hanya satu kali take dengan yang hasil editan. Karena di sini kita akan menjaga keaslian atau the originality of video. Nah, itu mungkin penilaian yang akan kita lakukan dalam babak penyisian di isi presentation ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, bisa acungkan tangan atau ketik di chat aja ya. Gimana itu saya balikkan lagi deh sama Kanoval dan Kak Fadia. Baik, terima kasih kepada Ibu Bina yang telah menyampaikan dan menjelaskan rubrik penilaian di babak penyisian ini. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab, yang mana saya akan membacakan beberapa rules-nya. Yang pertama yaitu aktifkan tombol raise hand, dan yang kedua perkenalkan diri dan lalu sampaikan apa yang ingin ditanyakannya, dan yang ketiga yaitu pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung diharapkan kepada seluruh peserta dan pembimbing untuk menyimak dan mendengarkannya. Baik, teman-teman peserta semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Halo. Dipersilakan kepada Chelsea. Am I audible? Yes. Okay, thank you. So, good morning, the honorable judge, which is Miss Vina, and then the committees.
Thank you for having me. So I'm Chelsea. I'm from Smak Menabur Cirebon, and I'd like to ask some questions. Like the first one, in the elimination round, I'd like to ask is like, if do we have to publish the video of the elimination round into a Instagram account, or we just have to like publish it in one of us? Because considering we our team consists of two persons. And the second one, I'd like to ask about the final round, which is in the presentation that say essay on the spot. Like, are we going to have like some times to make the essay and the presentation itself? And do we need to make the the PowerPoint on the spot too? And how about the time that we would have, and what kind of the research media that we can use? Thank you. So Chelsea, can you repeat about the last your question? Sorry, last questions. Yeah. I'd say that in the presentation in the TM, it says about the essay on the spot, right? We should make essay on the spot. So I'd like to ask that, are we going to have like sometimes like 1 or 2 hours to make the essay on the spot? And like, do we need to are we should make the PowerPoint too? And what about the timing of make two of them, and what kind of research media that we can use for the essay? Thank you. Okay, Chelsea, thank you for your question. And now the question is to answer our coordinator essay presentation 2021. Kapadia. Okay, Chelsea, thank you for your question. Here I would like to answer about the question. Yeah, for your publishing about the video, you one of them, yeah, jadi salah satu aja that publish in through in the Instagram, yeah, to the Instagram, just one of you that publish it gitu. Jadi nggak harus dua-duanya gitu ya yang publish itu, jadi salah satunya saja seperti itu. And then the second one is about the PPT, yeah, to make the PPT and essay writing itself.
gitu. Jadi nanti we will give you 1 hour to prepare and to make the essay writing and the presentation itself gitu ya. Jadi nanti kita di sini bakal ngasih 1 jam ya buat teman-teman semua membuat essay writing dan juga slides presentasinya seperti itu. And the last one is about the what's that media? Yeah, media that you can use to make the essay presentation. Exactly di sini tidak ada media ya karena ini adalah essay argumentatif ya, argumentative essay. So it's based on your knowledge only gitu ya, seperti itu. Is it clear, Chelsea? For the last answers, so we don't have to use Google or something. We yes, cannot use no. it. Yes. Oh, okay. No. Okay, thank you. Okay. Very welcome. Next one. Who want to be us? Okay. There is Himawan from Binaul Umah. Yeah. Okay. Himawan, please. Time is yours. Ya, baik. Terima kasih, Kak, atas perhatiannya. Saya sedikit menanyakan untuk ketentuan PowerPoint itu, apakah ada ketentuan khusus seperti jumlah halaman atau ketentuan yang sebagainya untuk PowerPoint? Untuk PowerPoint sendiri itu maksimalnya ya, maksimalnya itu 10 slide. Okay, Himawan, are you there? 10 halaman itu apakah hanya untuk materinya saja atau termasuk kepada pengenalan? Ya, yeah, it's up to you ya. Untuk desain PPT-nya akan dibuat seperti apa. Di sini kami membatasi untuk batas maksimalnya hanya 10 seperti itu. Silakan untuk slide pertama mungkin Himawan mau dipakai untuk pengenalan member atau seperti apa, itu based on your team gitu ya. Kami kembalikan lagi kepada timnya masing-masing. Di sini kami hanya memberikan batas maksimal 10 slide untuk slide presentasinya itu sendiri seperti itu ya. Himawan bisa dipahami? Bisa, Kak, ada sedikit pertanyaan, satu pertanyaan lagi? Boleh. Gimana? Ya, untuk semua peserta yang mengikuti essay presentation ini, apakah semuanya akan mendapatkan sertifikat atau hanya pemenangnya saja, Kak, yang mendapatkan sertifikat? Okay, baik. Jadi untuk semua peserta essay presentation ini ya yang masuk ke babak 6 besar itu akan mendapatkan hard file-nya ya, hard copy dari sertifikatnya. Dan untuk yang tidak lolos itu sendiri akan sertifikatnya itu akan berupa e-sertifikat seperti itu. Jadi yang mendapatkan hard copy-nya itu untuk yang masuk ke babak 6 besar saja atau babak final gitu ya. Himawan? Baik, Kak, sudah cukup pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih, Himawan. Next one. Begini, kan? Oke, Tirta Citra. Time is yours. Oke, makasih, Kak, yang udah ngasih kesempatan buat bertanya. Misalnya mau nanya, kalau misalkan kita editingnya itu bukan MG cutting, tapi kayak lebih ke adjust kecerahannya gitu loh. Sama boleh. Kayak mungkin bisa ditayangin VIP gitu, itu tetap gak boleh juga, Kak? Boleh. Jadi yang gak bolehnya di sini itu kayak pemotongan scenes yang kurang bagus gitu ya, ataupun terlalu banyak cuttingan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman semua mau edit mengenai kecerahan ataupun dan lain sebagainya itu diperbolehkan ya. Yang penting videonya jelas seperti itu ya dan asli gitu. Jadi jangan too much kalau misalkan untuk diedit untuk sedikit bisa lebih bagus ya untuk memperbaiki, it's okay, no problem. Bisa dipahami, Tirta? Ya, pertanyaan bisa dipahami. Oke. Pertanyaan kedua, kalau buat referensi atau yang ngutip gitu kan harus ada source sumbernya dari mana? Yeah. Kita pakai yang udah langsung ada di apa ya?
Terus langsung ada di teks esainya aja atau kita harus ada halaman yang lain, halaman tambahan buat referensinya? Oke, itu halamannya beda lagi ya untuk referensi dan itu tidak masuk. Oh, itu nggak dihitung buat jumlah ini ya, jumlah kata. Oke, itu nggak dimasukkan ya untuk referensinya itu pakai APA style ya. Apa style? Makasih Kak. Untuk edisinya 6 edition ya. Untuk referensinya memakai APA style dan 6 edition. Itu apa? Untuk halamannya dipisahkan ya. Itu tidak akan dihitung kok. Ya, oke. Okay. Thank you, Tirta. Next one. Terima kasih, Kak. Ya. Yeah. Next one, Rani. Ya. Yeah. Rani. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, Rani. Okay, Kak. So first of all, I'd like to thank the honorable judges and the panels for giving me the opportunity to ask the questions. And before us, I'd like to ask some few things to straighten up. First of all, I'd like to ask about the format of the wording. So previously, you said that we have to write in Times New Roman. And I'd like to ask whether it is for the Word or the document file only, or do we have to apply also in the PPT? It is just okay. Thank you, Rani, for the question. I would like to answer. Yeah, for the font of Times New Roman is only for essay writing itself. Yeah, jadi untuk PowerPoint-nya itu bebas. It's up to you. It's better or your group that any font that we want to use. Yeah. Jadi untuk Times New Roman ukuran 12 itu it's just for essay writing itself. Yeah. Okay. Okay, Kak. Oh, I also got one last question, which is, let's just assume that my group got the last number as for the like at the finals, and if I ever got the last position, that does that mean that I can have the ability to continue creating my PPT or the essay, or do we have to stop and watch the other? The other members also. Yes, of course, Rani, you have to be stopped. Okay, Kak, that is all for my questions. Thank you very much. Rani, thank you for your question. Any others? Okay, any others want to ask about something regarding to the essay writing, essay presentation? Okay, okay, teman-teman dihimbau kembali ya, diingatkan kembali untuk teman-teman nanti ketika sudah selesai ini technical meeting, tolong untuk leave break room ya, jangan leave the meeting karena itu kita bakal ada opening nanti di ruang utama gitu. Jadi untuk leave-nya sendiri leave-nya breakout room ya. Okay, any other want to ask about the essay presentation? Anyone? Okay, is it clear and enough? Cukup, Pak. Okay, thank you. Saya kembalikan ke moderator ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya. Baik, terima kasih kepada koordinator essay presentation yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta, teman-teman peserta semua. Baik, berdasarkan
technical meeting sekarang, yaitu dapat kita simpulkan. Adapun beberapa kesimpulan, yaitu babak penyisihan lomba akan kita adakan yaitu online dan offline, yang mana babak penyisihan online dari tanggal 1 sampai tanggal 5 November dan final akan dilaksanakan offline pada tanggal 15 November. Lalu untuk pendaftaran atau registrasi kami buka sampai 24 Oktober sampai tanggal 1 November. Untuk final yaitu peserta memilih topik yang telah disediakan secara on the spot, panitia akan mengundinya. Lalu pengumpulan esai babak penyisihan yaitu melalui Google Form yang mana akan dikirimkan lewat grup WhatsApp. Lalu peserta wajib mengumpulkan sampai tanggal 5 November pukul 12 siang untuk video, penguploadan video, dan untuk PowerPoint dibuat maksimal 10 slide. Dan untuk e-sertifikat akan diberikan kepada seluruh peserta, dan hard sertifikat akan diberikan kepada yang lolos di babak menuju babak final. Dan untuk editing, mengatur lighting boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan referensi kita menggunakan mengutip APA style. Dan untuk Time News Roman, ukuran 12, yaitu untuk essay writing saja. Untuk PPT-nya itu bebas. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan demikian juga technical meeting kita pada hari ini. Saya selaku moderator akan menutup technical meeting essay presentation, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat berlomba kepada seluruh peserta. Mengingatkan kembali juga kepada peserta, diharap tidak meninggalkan Zoom meeting, tetapi kembali ke ruangan meeting utama untuk melakukan opening IEC 2021. Dan mengingatkan kembali juga yang belum mengisi Google formulir, harap diisi sekarang. Terima kasih. Maaf, Kak. Ya, untuk Shopee, ada yang ingin disampaikan? Maaf Kak, tadi lupa mau tanya kalau untuk babak penyisihan di presentasinya itu apakah harus sama persis dari teks atau boleh dikembangkan pas lagi presentasinya? Pertanyaan akan dijawab oleh koordinator kita yaitu Kak Fadia. Kepadanya kami persilahkan. Okay, Sophie, thanks for your question. Here I would like to answer about the question. Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, boleh dikembangin lagi, gitu ya. Jadi di PPT ya, tadi di PPT boleh dikembangin lagi. Any other question, Chelsea? Sorry, Sophie. Cukup Kak, terima kasih. Okay, very welcome. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kembali? Tidak ada ya. Mengingatkan kembali juga nanti teman-teman break room karena kita jam 1 akan ada agenda ya, opening IEC 2021. Baik teman-teman, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang semua biayanya itu ditanggung pemerintah. Oh gitu ya Pak. Kalau untuk cara pendaftarannya itu gimana ya Pak? Nah untuk pendaftarannya itu ada dua cara, yaitu online dengan offline. Untuk online sendiri itu bisa dilihat di sini. Untuk offline atau yang datang